92 udah kena. Atau 92 ya? Iya, tapi yang parah itu tahun 2000. 2002. 2002 saya enggak bisa. 10 tahun kemudian ya. Iya, enggak bisa jalan. Alhamdulillah. Saya itu ya mungkin umur masih dikasih umur lah. Pak, nama siapa ya Pak? Namanya Pak Sugardi. Tempat tinggal di mana? Tempat tinggalnya itu Banyumas. Supiyo gitu? Banyumas. Ini maaf ini sakitnya? Sakit asam urat. Sakit asam urat. Sudah mulai kapan itu? Sakit asam urat. Saya mulai tahun 92 udah. Tahun 92 ya? Iya, tapi yang parah itu tahun 2000. 2002. 2002 saya enggak bisa. 10 tahun kemudian ya? Iya, enggak bisa jalan. Alhamdulillah. Saya itu ya mungkin umur masih dikasih umur lah. Umur panjang. Saya itu punya kenalan sih, ini orang Kejagoan. Oh, namanya Pak Nano. Main ke rumah saya, terus pas saya nggak bisa jalan, terus saya dibawa anu yuk terapi lintah ditemani itu ya, ditemani ya, iya masih di itu pelatih desa dulu. Terus langsung itu memang saya tuh langsung bar dikit langsung bisa jalan, langsung dihidup banget. Terus begitu terus saya sampai terapi 24 kali ya. Terus alhamdulillah sehat terus. Cuma waktu itu ya, waktu itu pas tahun 2002 ya. Iya, nggih. Terus langsung anu kula sehat jadi aku mong niku waktu niku kan kula mboten kepikiran niku napa istilahnya kula nek sakit karepe kan mriki, tapi kan kula mboten sakit-sakit lho kula pikirane riyen ado temen kering yang kebumen pulau lara tapi kok nggak tak lobat nih aku belum kesana nih atau ini kan tapi nih pulau seneng banget senengan dia sakit atas ini sakit anu bang lah aku aja seneng banget sekitar sekitar 24 kali awal itu terus bisa jalan nih bisa jalan bisa bekerja anu semuanya. Ini kesini ini sakit yang mana Pak? Sakit yang dulu apa beda keluhan apa? Ya sama, cuma ganti-ganti kan udah pindah-pindah, udah merata lah merata ya? Iya, satu badan itu udah semua sakit-sakit semua lah. Ini kan lagi ngumpul di sini kadang di sini, udah pernah sampai baru waktu, waktu belum bisa jalan itu seingat Bapak, rasanya seperti apa? Apa pernah ingat Pak? Ya, kayak apa rasanya? Ya, ingat, rasanya itu kalau dipegang sama orang lain itu enggak bisa. Kalau disentuh enggak bisa? Enggak bisa. Maksudnya, anu enggak kuat sakitnya gitu? Iya, sakit banget. Sakit banget. Jadi saya itu kan cuma tiduran lah. Jadi paling-paling dikasih minum sama anak, obat gitu waktu biasa. Setelah sembuh, maksudnya gini, setelah bisa jalan, itu sempat kambuh lagi apa tidak? Ya, sempat. Ya, tapi nggak seperti dulu lah. Tidak ya, sampai. Ya, ya kayak gini lah. Ini kan, ya apa? Kambuh tapi nggak sakit. Sakit banget. Tapi masih bisa kemana-mana. Iya, iya bisa. Itu bedanya kalau sudah terapi. Sakitnya udah berkurang ya. Berkurang. Ya ini tadi ya sakit banget. Sekarang udah enggak ini. Terakhir-terakhir ini sudah yang sudah dijalani terapi. Berapa sering maksudnya berapa bulan sekali ke sini rata-rata? Saya
Mbak Mas Kiki ini juga habis lebaran, tapi sekarang itu berapa bulan ini saya baru di dunia. Jadi memang jarang ya? Jadi, iya, jarang sekali. Enggak. Soalnya gimana ya, kadang-kadang kali ini panggungnya juga makan itu, saya kan kepengen pelak yuyu lah. Pelak yuyu. Kampung. Nah, kampung kan, kebetulan anak saya di rumah ya lagi gitu. Nah, makan sedikit langsung kambuh ya. Apa malah makannya ya, banyak ya, itu? Sedikit. Kalau dulu waktu belum diterapi malah kalau makan jalan aja cuma apa lagi itu makan apa yang anu minum es lebih katanya. Jadi saya sampai bingung dulu itu waktu saya pernah cek ini, tapi pernah ini enggak? Kenapa? Cek di rumah sakit atau? Oh, di rumah sakit enggak, paling-paling cek ya di puskesmas, di ini apotek, cek asam urat. Dikasih obat juga? Iya, dikasih obat banyak. Iya, dikasih obat. Saya udah pernah rongsen waktu itu kena penyakit apa itu lah, khususnya kram apa gimana, tapi dokter itu bilang katanya ginjalnya gitu, tapi setelah di rongsen di Banyumas itu saya kan tadinya rencananya itu kata dokter itu mau operasi. Tapi kan malah saya itu enggak percaya kalau saya itu kena penyakit ginjal. Masalahnya saya minumnya air putih itu kan banyak banget ya, beneran setelah di ronsen bersih semua, saya cuma penyakitnya asam urat saja itu. Jadi pernah diperiksa di rumah sakit hasilnya asam urat ya? Asam urat gitu. Jadi nggak ada penyakit yang lain itu nggak ada. Jadi, ya mungkin ya apa gimana ya, orang yang tadinya pusing-pusing setelah diterapi itu terus nggak punya rasa pusing, nggak punya rasa apa gitu, cuma asam urat. Ceritanya ini pasien lama iya, kesininya juga udah jarang-jarang. Iya, jarang-jarang. Iya, paling-paling kadang-kadang kalau ya lagi sakit lah. Gitu. Gitu. Pas makannya kurang hati-hati, iya. Akhirnya kesini. Iya. Kesini dengan bawa keluhan. Iya. Tapi ya saya tetap itu belajar yang makan yang dilarang, tapi ya tetap dikurangi. Sekarang ya cuma kira-kira lagi. Tapi kan setelah diterapi tadinya yang nggak berani. Masih ada konsumsi obat apa enggak dari dokter Pak sekarang? Yang sekarang ada konsumsi obat enggak? Enggak. Sama sekali. Iya, sama sekali. Jadi kalau sakit kesini. Jadi mudah-mudahan Pak jadi di sini cepat sembuh juga keluar yang terakhir. Terima kasih Pak ya, udah sedia untuk ngobrol-ngobrol. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang mendengarkan doa ini beserta keluarganya termasuk di antara hamba-hambamu yang kau ampuni semua dosanya. Engkau lepaskan dari semua kesulitannya, engkau jadikan mulia akhlaknya, engkau berkahi semua hartanya, dan engkau angkat derajatnya. Ya Allah, jadikanlah mereka semua sebaik-baik hamba yang mendapatkan surga-Mu. Amin.